Okay. Okay, hari ini kita sambung pada subtopik 1.3, explain the symbols and standards in pneumatics. Terangkan simbol dan piawaian dalam pneumatics. 1.3.1, okay, terangkan simbol dan huraian bagi setiap komponen. A, simbol bagi bahagian bekalan tenaga kuasa. B, saya akan terangkan tentang directional control valve, injak kawalan arah untuk DCV ataupun DCV, directional control valve, injak kawalan arah. Untuk yang ini, saya akan terangkan dengan lebih detail tentang ports and switching positions, okay, liang ataupun lubang udara dan posisi kedudukan bagi switching. Kedua, port designation, tata tanda bagi port. Tiga, types of actuation, kaedah-kaedah ataupun jenis pengaktifan bagi valve. C, non-return valve, flow control valve dan pressure control valve. Injap sehala, injap kawalan aliran dan injap kawalan tekanan. D, combination valve dan E, symbols of the principal working elements. Kita pergi pada A, simbol-simbol bagi bahagian bekalan kuasa. Supply, bekalan, kompresor. Ini simbol bagi kompresor. Ini sebenarnya saya ulang baliklah yang sebelum ni, kompresor, pemampat, air reservoir ataupun air tank, tangki udara. Begini dia punya simbolnya. Okay, pressure source. Okay. Pressure source ini sebenarnya simbol yang mewakili bekalan udara termampat. Okay, ini. Simbolnya ada dua lah, boleh guna mana-mana satu. Yang pertama ni yang biasa digunakan iaitu simbol segitiga tegak. Segitiga tegak dan ada garis di atas ni menunjukkan penyambungan lah, penyambungan sumber tekanan udara ni ke litar. Dan pilihan lain bagi simbol punca tekanan adalah bulat dan ada titik di tengah-tengah ni. Juga ada satu garis keluar daripada sos. Okay, servis equipment, peralatan bagi khidmat, filter, penapis. Okay, begini simbolnya segi empat ni. Okay, ada garis putus-putus dan ada satu garis mendatar. Lubricator, pelinci. Okay, bentuknya hampir sama tapi tak ada garis putus-putus. Ada satu garis sedikit saja di atas ni. Combine symbols, okay, simbol yang tergabung
Ini bagi unit servis udara. Okey, servis unit. Okey, servis unit maksudnya kita ada tiga elemen, tiga komponen dalam satu servis unit, iaitu filter, penapis, regulator. Pressure regulator dia bersama-sama dengan gauge, tolok tekanan ini, meter yang baca tekanan. Okey, mesti lukis pressure gauge bulat dan ada arrow. Ini pressure regulator. Biasa pelajar yang inilah yang selalu bermasalah nak lukis ni. Ada kotak, ada arrow. Arrow dulu hujungnya ada anak panah. Lepas tu ada spring. Okey, zigzag ni spring dan anak panah cross pada spring, dan ada garis putus-putus daripada sisi kotak ni. Okey, pergi pada laluan compress air ni pada sisi yang satu lagi tepi ni. Okey, ni pressure gauge. Dan yang ketiga, lubricator. Okay, lubricator. Jadi, jika diminta anda melukis simbol bagi servis unit, ini adalah simbolnya. Ini adalah simbol bagi servis unit. Kena lukis tiga-tiga komponen. Kena lukis tiga-tiga komponen. Mesti lukis dengan betul. Okey, markahnya tidak ada separuh-separuh. Okey, sama ada betul atau salah. Yang bawah ni simplify as a unit. Satu lagi ni simplify as a unit without lubricator. Okey, ini pun sebenarnya simbol bagi servis unit, tapi dalam bentuk yang telah dipermudahkan. Jadi kalau diminta lukis simbol servis unit, perlu lukis yang atas ni lah. Yang atas ni. Jangan lukis yang simplified. Jangan lukis yang simplified. Salah. Salahlah kalau dalam peperiksaan. Kita nak apabila kita minta lukis simbol bagi servis unit, kena lukis yang sebenar ni, yang lengkap, yang mewakili setiap komponen. Filter, pressure regulator, pressure gauge dan lubricator. Jadi untuk power supply section ini, okay, kalau kita tengok balik pada block diagram, kalau kita tengok balik pada block diagram, power supply ni dia telah merangkumi blok yang pertama sehingga blok yang keempat. Ini bahagian bekalan kuasa. Bermula daripada air compressor, pemampat udara, air receiver ataupun air tank, air dryer, pengering udara dan unit khidmat. Jadi daripada blok yang pertama ke blok yang keempat, sebenarnya ini adalah bahagian power section. Jadi udara termampat perlu disediakan, perlu dirawat, perlu di prepare, perlu disediakan, perlu di perlu melalui proses-proses tertentulah, perlu dikeringkan, perlu disejukkan dan perlu distabilkan tekanannya sebelum masuk pada blok yang kelima dan keenam. Okay, blok yang kelima keenam ni adalah merangkumi litar pneumatik. Okay, litar pneumatik, pneumatic circuit. Okay, jadi pressure source ini, okay, untuk simbol yang ini sebenarnya mewakili compressed air yang
telah pun tersedialah, telah pun tersedia untuk memasuki litar pneumatik. Okay, jadi simbol segitiga tadi mewakili power supply lah, mewakili semua sekali power supply apabila kita lukis dalam litar. Nanti saya akan tunjuk. Okay, seterusnya kita tengok types of control valve, jenis-jenis injap kawalan ada 5 jenis. Okay, yang paling utama adalah directional control valve, injap kawalan arah. Singkatannya adalah DCV. Okay, D untuk directional, C untuk control, V untuk valve. Injap, injap kawalan arah. Yang kedua, non-return valve. Injap tidak boleh balik ataupun injap sehala. Yang ketiga, flow control valve. Injap kawalan aliran. Singkatannya FCV untuk flow, C untuk control, V untuk valve. Injap yang keempat, pressure control valve. Injap kawalan tekanan. Singkatannya PCV. Injap kawalan tekanan. Dan yang kelima, gabungan lah. Gabungan mana-mana valve untuk membentuk suatu valve lain. Combine valve. Injap gabungan. Jadi di bawah control valve ni, kita akan lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan injap-injap ini, bagaimanakah ianya berfungsi, bagaimanakah mekanisme dia dan apakah peranan injap ini dalam sesebuah litar pneumatik. Kita bermula dengan DCV, Directional Control Valve. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan directional control valve? Directional control valve are valve that allow airflow, restrict airflow and change the direction of airflow. Okay, injap kawalan arah adalah injap yang membenarkan aliran udara, menyekat ataupun menghalang aliran udara dan mengubah arah aliran udara. Itu adalah takrifan bagi directional control valve. Jadi sebagai bayangan keadaan di mana injap ini berfungsi, okay, daripada litar ini, okay, daripada litar yang saya lukis ini, saya lukis guna software Automation Studio. Sebab tu saya katakan bahawa software-software yang saya nak pas pada anda semua tu sangat penting. Sangat penting sebab apabila anda menggunakan software itu, memang mudah faham. Okay, mudah faham tentang sistem pneumatik secara keseluruhannya lah, sebab di situ anda boleh nampak simbolnya, boleh faham simbol, boleh faham peranan setiap komponen melalui pergerakan simbol, boleh nampak pergerakan udara tu berlaku, okay, boleh nampak mekanisme pergerakan setiap komponen. Ini saya lukis guna software Automation Studio. Jadi dia saya lukis litar ini untuk memberi gambaran kepada anda bagaimanakah directional control valve berfungsi. Okay, daripada litar ini, atas ni actuator,
komponen yang bawah ni. Ini adalah directional control valve. Injak kawalan arah. Yang fungsinya adalah seperti mana yang saya beritahu tadi lah, untuk benarkan aliran udara, untuk menghalang aliran udara dan untuk mengubah arah aliran udara. Kenapa dia lakukan tugas ini? Ianya adalah untuk mengawal pergerakan actuator. Fungsi valve ini, DCV ini sebenarnya dia nak kawal pergerakan actuator. Yang bawah ni, ini adalah pneumatic switch. Okay, pneumatic switch. Secara umumnya namanya adalah switch pneumatic lah. Ataupun lebih tepat lagi, untuk switch yang ini, kita panggil push button. Push button, butang tekan. Okey, jadi di sini kita tengok ada simbol bagi pressure source ataupun compressed air source. Segitiga tegak ni ada 1, 2 dan 3. Okey, sumber udara termampat. Jadi kita ada 4 blok eh, 4 blok untuk power section, dan akhir sekali selepas udara melalui power section ianya akan masuk pada litar. Jadi simbol segitiga tegak ni mewakili udara yang telah pun melalui 4 section tu lah. Okey, compressed air supply, power supply. Compressed air supply, okey, sebelum masuk litar. Jadi apabila udara keluar daripada sumber ini, ianya akan memasuki litar pneumatic, okay, pneumatic circuit, blok yang kelima. Dan actuator, blok yang keenam. Ataupun output lah, output bagi sistem pneumatic adalah actuator. Jadi tengok bagaimanakah directional control valve ini berfungsi untuk mengawal pergerakan actuator. Okey, kita boleh nampak directional control valve ni dia shifting. Shifting tu maksudnya position kotak ni jadi berubah-ubah. Okey, sama ada kotak ini yang aktif ataupun kotak yang satu lagi ni aktif. Jadi apabila kotak ini berada pada kedudukan ini tadi, okey, apabila kita tekan switch ini, okey, udara akan keluar dan menolak directional control valve. Jadi shifting berlaku, kotak ini yang aktif. Okey, kotak ini aktif, udara daripada sumber akan diubah arah lah, diubah arah laluannya masuk pada piston side. Okey, ini saya panggil piston side dan menolak actuator keluar. Okey, dan apabila push button yang satu lagi ini ditekan, okay, pada kedudukan ini kita panggil position ini yang aktif. Okey, position ini yang aktif. Okay, jadi apabila push button ini pula yang ditekan, compress air daripada sumber, okay, melalui push button, dia akan lalu sini dan menolak kembali directional control valve kepada position yang asal tadi. Jadi udara daripada compress air, okay, udara daripada apa, compress air daripada sumber tadi akan melalui arah yang berlawanan lah, berbanding yang tadi, dan menolak kembali actuator ini ke kedudukan asal.
Jadi itu adalah bagaimanakah directional control valve berfungsi. Ini secara software, kita boleh lihat bagaimanakah setiap komponen berfungsi, bagaimanakah pergerakan kompres air ataupun bagaimanakah pergerakan signal ini bergerak, bagaimanakah mekanisme setiap komponen pneumatik tadi berlaku. Ini adalah situasi sebenar di dalam lab. Okay, ini adalah lab yang sepatutnya anda lakukanlah. Jadi apa yang saya tunjuk ini sebenarnya diwakili oleh simulasi software automation studio ini. Ini yang sebenar di luar. Okay, kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita boleh dengar, kita boleh nampaklah kalau kita buat dalam lab. Jadi apa yang saya tekan ini, ini adalah push button satu diwakili oleh simbol ini dalam software. Yang satu lagi ini sebelahnya adalah push button kedua. Dan ini komponen directional control valve. Directional control valve. Dan yang atas ni actuator. Ataupun lebih tepat lagi, actuator yang digunakan adalah jenis silinder dua tindakan. Double acting silinder. Ini double acting silinder. Directional control valve. Push button satu. Dan push button 2. Okay, dan sini, ini kalau kita nak ikutkan dalam ni, simbol segitiga ni lah, segitiga tegak ni. Pressure supply ataupun compressed air supply, source. Compressed air source. Daripada, okay, daripada mana ni? Yang biru ni. Daripada 4 blok tadi lah. Compressor, air dryer, service unit, okay, air tank, okay, lepas melalui keempat-empat blok tadi, ianya akan keluar pada sini. Okay, dan apabila ianya melalui empat blok tadi, ianya tersedia kompres air tadi tersedia untuk memasuki litar lah. Jadi ini adalah pneumatic circuit. Dalam pneumatic circuit ni ada macam valve, ada pelbagai valve dan actuator. Okay, jadi ini saya letak sebelah-sebelah. Ini yang sebenar. Lab yang kita lakukan sebenar. Ini apabila kita gunakan software automation studio. Saya letak sebelah-sebelah supaya anda jelas, okay, dan faham apakah guna software yang saya pas tu. Okay, daripada software ini kita boleh faham. Okay, sebab ianya dah hampir sama seperti kita buat dalam lab. Okay, cuma kita tak boleh pegang. Kita tak boleh pegang dan kita tak boleh dengar lah bunyi kompres air tu. Okay, jadi kita berbalik kepada directional control valve tadi. Sebenarnya apa yang ada dalam directional control valve tu? Apa yang bergerak, apa yang berlaku di dalam directional control valve tu sehingga ianya boleh melakukan tugas-tugas, okay, menyekat aliran udara, membenarkan aliran udara dan mengubah arah aliran udara. Jadi ini adalah gambar sebenar bagi directional control valve yang digunakan tadi. Kita lihat di sini ada nombor, okay, dinomborkan.
dilabelkan setiap port. Okay, port ataupun liang. Lubang angin lah, lubang angin. Port tu sebenarnya lubang angin. Satu, dua, tiga, empat dan lima. Okay, kalau valve ini kita buka lah. Okay, kita buka, kita tengok bahagian dalamnya. Ianya seperti ini. Bahagian dalam dia. Ini port satu, okay, lubang satu. Port dua. Okey, dua di sini kalau yang gambar sebenar. Tiga. Okey, lubang ini. Gambar raja sebenar. Ini lubang dia. Empat. Okey, port empat. Lubang empat ataupun liang. Udara keempat. Dan liang nombor lima. Okay, kalau dalam berita pula, okay, dalam berita pula, kita tengok simbolnya, simbol yang mewakili directional control valve ini. Okay, port 1. Port 1 akan disambung kepada compressed air supply, sumber udara termampat. Port 2 disambung pada silinder ataupun actuator ni. Port 2. Okey, port 2 pada gambar sebenar. Port 2 yang kita nampak bahagian dalam dia disambung kepada actuator. Port nombor 4 disambung kepada actuator. Port 3 dan 5 tengok disambung pada simbol ni. Segitiga terbalik. Segitiga terbalik ni mewakili exhaust. Exhaust. Okay, kalau dalam gambar sebenar, port 3 ni disambung kepada ataupun dipasang silencer. Penyenyap lah. Kita nak kurangkan bunyi bising udara yang keluar daripada valve. Okay, udara yang keluar daripada valve ni adalah udara yang kita dah tak pakai lah. Exhaust kita nak buang. Jadi udara yang tidak digunakan lagi, kita buang melalui port 3 dan 5. Kita panggil exhaust port. Okay, simbol bagi exhaust segitiga terbalik ni. 3 dan 5. Okay, jadi struktur binaan valve ini kita boleh lihatlah dengan jelas apakah yang bergerak-gerak di dalam valve, bagaimanakah mekanisme yang berlaku di dalam valve. Sebenarnya di dalam valve ni ada spool. Okay, ini spool yang berwarna putih ni. Okay, spool ni sebenarnya adalah suatu shaft yang dibentuk begini. Ada bahagian radius kecil dan ada dua radius yang sama besar. Ini okay, lebih besar daripada yang tengah ni. Dan ada satu lagi radius yang medium. Jadi spool ini yang bergerak sebenarnya. Okey, dia bergerak-gerak di dalam casing. Dia shifting. Shifting ditolak ke kiri dan ke kanan. Jadi ada dua position. Ada dua position bagi spool, sama ada ke kiri sepenuhnya ataupun ke kanan sepenuhnya seperti mana dalam gambar rajah inilah. Ini spool berada di kanan dan spool juga berada, boleh tertolak ke kiri. Jadi ada dua position. Ke kiri, ke kanan. Okay, pergerakan spool ni ada dua position. Kiri dan kanan. Okay, dua position ini, dua kedudukan ini, dua position ini, dua switching position ini diwakili oleh dua kotak. Okay, dua kotak ini. Kotak pertama, kotak kedua. Okey, sila bagi tumpuan. Biasanya pelajar yang inilah yang dia susah nak faham ni. Jadi ada dua kotak di sini bermaksud ada dua switching position. Okey, dalam position sekarang ini, kotak ini yang sedang aktif.
Okay, macam mana kita tahu ianya sedang aktif? Sebab kita boleh nampak garis-garis udara berada di luar kotak yang kedua ni. Okay, garis udara keluar daripada port 2, garis udara masuk ke port 4, keluar daripada port 5, okay, masuk port 1, keluar daripada port 3, semuanya berada dalam kotak nombor 2, kotak yang kedua ini. Ianya selari dengan gambar inilah. Dalam kedudukan spool begini, spool berada di sebelah kanan ini. Sebenarnya udara daripada port 1, okay, compressed air supply, power supply, masuk pada port 1, dia akan keluar pada port 2. Okay, masuk port 1, keluar pada port 2. Sama seperti dalam simbol ini. Masuk port 1, keluar pada port 2. Udara yang keluar daripada actuator, daripada silinder, okay, akan keluar daripada silinder. Dia akan masuk pada port 4. Okay, masuk pada port 4 dan keluar pada port 5. Okay, masuk pada port 4, keluar pada port 5. Okay, jadi apabila push button ini ditekan, okay, push button ini ditekan, udara daripada sumber, okay, akan lalu pada laluan ini, pada tube ini, akan tolak kotak ini, okay, tolak kotak ini, kotak yang pertama pula akan berada di sini. Okay, jadi kotak pertama ataupun position pertama yang aktif. Okay, kalau daripada gambar rajah ini, spool ini akan tertolak ke kiri. Tertolak ke kiri. Jadi apabila spool ini tertolak ke kiri, compressed air daripada satu tadi akan keluar pada port 4. Dan udara daripada silinder masuk pada port 2 dan keluar pada port 3. Jadi itulah cara bagaimana directional control valve berfungsi. Ingat, di dalam directional control valve ni ada spool. Spool ini yang berperanan menyekat aliran udara, mengubah arah aliran udara dan membenarkan aliran udara. Jadi ini adalah gambar sebenar DCV, juga dilabelkan setiap port 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan perhatikan di sini, okay, di sini ada lagi dua port ini. Dua laluan angin ini, yang tepi ini sebenarnya kalau dalam litar ini, yang ini. Okay, segitiga yang masuk ataupun yang berada pada sisi valve. Okay, kalau segitiga ini mewakili port yang ini dan segitiga pada sisi yang satu lagi ini mewakili port ini. Jadi angin yang masuk pada port ini, okay, diwakili oleh simbol ini, dia akan tolak DCV ini untuk mengubah position ini yang aktif. Dan jika udara masuk pada sebelah yang satu lagi ini, diwakili oleh simbol segitiga yang ini untuk menjadikan position ini yang aktif. Untuk bahagian ini, saya nak anda semua betul-betul bagi tumpuan lah. Sebab bahagian ini biasanya pelajar memang
lemah lah, lemah. Lemah dia tak faham. Apabila dia lukis simbol tu, dia tak faham maksud apa yang dilukis tu. Maksud setiap apa yang dilukis tu, dia tak faham. Seolah dia main lukis je simbol. Okey, sekarang bahagian ni adalah bahagian di mana kita belajar cara lukis simbol. Okey, cara lukis simbol, directional control valve. Kena faham setiap maksud pada simbol tu. Okey, yang pertama kotak. Okey, kotak nampak simple ya, kotak. Okey, tapi kotak ni memberi maksud valve switching positions. Kotak ini bermaksud valve switching position. Switching position ni maksudnya kedudukan spool tadi. Kedudukan spool tadi di mana? Okey, ni spool. Spool berada pada dua kedudukan lah, sama ada di kanan ataupun tertolak dan berada di kiri. Kiri dan kanan bermaksud ada dua position. Setiap position diwakili oleh kotak. Boleh ya, jelas eh? Kotak. Kotak ni mewakili kedudukan spool. Position bagi spool. Jadi the number of squares shows how many switch positions the valve has. Jadi bilangan kotak ini mewakili, menunjukkan berapa banyak position yang injap ada. Ataupun berapa position yang spool tadi bergerak. Okay, kalau macam tadi, ke kiri, ke kanan. Dua position sahaja bermaksud ada dua kotak sahaja. Jadi apabila anda melukis kotak, kotak ni sepatutnya dia ada bucu lah. Ada bucu dan angle bagi setiap bucu tu 90 darjah. 90 darjah dan garisannya semuanya bertemu. Bertemu. Katalah anda lukis garisan ini tidak bertemu, maksudnya valve anda rosak. Valve anda cacat lah. Valve anda cacat, rosak, berlaku kebocoran. Okay, itu maksud kalau garisan ini tidak bersambung, tidak bertemu. Dan kotak ini mestilah sama saiz. Mestilah sama saiz. Ini kesalahan yang setiap SEM, majoriti pelajar buat benda yang sama je. Dia tak faham maksud switching position ni. Switching position. Kalau kotak tak sama, tak bolehlah switching positionnya. Sebab kotak ni dia akan berganjak ke kiri atau ke kanan. Okay, kotak ni mesti sama size. Okay, kalau kita lukis tanpa menggunakan pembaris, agak-agaklah dalam pada mata kasar kita, saiz kedua kotak ni mestilah sama dan mestilah berbentuk segi empat sama. Okay, mesti ada bucu-bucu 90 darjah. Lines indicate flow path. Okay, garisan di dalam kotak ni mewakili laluan aliran. Okey, laluan aliran. Arrows shows the direction of flow. Anak panah menunjukkan arah aliran. Okey, anak panah menunjukkan arah aliran. Garisan ini menunjukkan laluan aliran. Jadi kalau daripada gambar ini, arah aliran adalah daripada bawah ke atas. Shut off positions are identified in the boxes by lines drawn at right angles. Okey, ini
Simbol ini ataupun garisan ini mewakili shut off, tutup. Udara tak boleh pergi mana-mana. Udara masuk pada dalam laluan ini tetapi dihalang. Okey, dihalang, disekat. Sama ada dari bawah, okey, masuk dari bawah ataupun masuk udara masuk dari atas. Okey, masuk ke valve lah. Masuk ke valve dari atas atau dari bawah, udara tadi di shut off, disekat, ditutup, tak boleh keluar. Okey, tak boleh keluar. Maksudnya udara masuk sampai setakat ini sajalah. Itu maksud shut off positions. The connections, inlet and outlet ports are shown by lines on the outside of the box. Okey, sambungan okey ditunjuk pada port inlet ataupun outlet ditunjukkan oleh garis di luar kotak. Okey, garis di luar kotak ni okey bermaksud connection pada inlet dan outlet ports. Lubang, okey, lubang angin masukkan ataupun keluar. Jadi pada satu-satu masa, okey, pada satu-satu masa hanya satu position yang aktif. Okay, hanya satu position yang aktif. Untuk seperti mana dalam gambar rajah ini, position ini yang aktif ataupun kotak yang okay, saya tunjuk ini yang aktif. Jadi garis-garis yang berada di luar kotak ini mestilah berada pada kotak ini saja. Mestilah berada pada kotak ini saja. Yang ini pelajar tidak fahamlah, kalau ada juga pelajar yang buat garis di luar kotak yang satu lagi ini. Di sini ada garis di luar kotak, di sini pun ada. Maksudnya dua-dua kotak aktif. Tidak boleh. Pada satu-satu masa, satu position saja yang aktif. Okay, kalau dia switching, kotak yang ini berganjak ke tepi ini dan kotak yang satu lagi ini berada pada kedudukan ini. Okay, maka kotak ini yang aktif lah. Garisan ini tak bergerak. Okay, garisan ini kekal di sini. Garisan di luar ni kekal di sini. Yang bergerak ke kiri ke kanan adalah kedua kotak ini. Switchingnya berlaku pada kotak. The directional control valve DCV is represented by the number of control connection. Okay. The DCV diwakili oleh bilangan sambungan. Okay. Bilangan sambungan. Okay. The number of positions diwakili oleh bilangan posisi, okay, bilangan kotak tadi lah, and their flow path, okay, dan juga laluan aliran. In order to avoid faulty connections, okay, untuk mengelakkan penyambungan yang salah, all the inputs and outputs of a valve are identified. Okay, jadi kita kena kenal pasti masukan dan keluaran bagi incap. Okay, yang pertama, contoh yang pertama. Okay, ini nama bagi jenis DCV. Okay, DCV ada pelbagai jenis merujuk pada number of ports and number of positions. Okay, jenis-jenis DCV ini merujuk kepada bilangan port ataupun bilangan lubang angin dan bilangan switching positions. Okey, contoh yang pertama 2x2 directional control valve. 2. Okey, angka 2 yang pertama ni merujuk pada bilangan port. 1 2. Okey, 2 lubang angin. /2. Angka kedua, angka 2 yang kedua ini adalah bilangan position. Bilangan position bermaksud bilangan kotak. Ada satu kotak
dan ada satu lagi kotak. Ingat, saiz kotak mestilah sama besar. Bentuk kotak, kenama pun kotak, okay, mestilah lukis ada rupa kotak. Mestilah ada bucu bersudut 90 darjah. Dan setiap garisan ni mestilah bersambung. Sebab simbol dalam numetik ni bukan lukisan biasa. Okay? Bukan lukisan potret ke seni ke apa. Okay? Simbol ni mewakili komponen sebenar numetik. Jadi kalau anda lukis simbol ni salah, seolah-olah komponen tersebut rosak dan tak boleh pakai lah. Jadi bila komponen rosak, kita pasangkan dalam litar, litar tadi tidak boleh berfungsi. Sebab tu simbol komponen ni kena lukis dengan tepat dan betul. Okay, jadi ini adalah DCV 2x2. Okay, ataupun 2/2. 2/2. 2 part, 2 position. Normally open. Okay, biasa terbuka. Okay, apakah maksud ini? Okay, dalam keadaan sekarang ni, kita tengok position mana yang aktif. Okay, katalah ini kotak yang pertama ni position 1. Kotak yang kedua ni position 2. Position mana yang aktif? Position 2. Okay, kotak yang kedua ni yang aktif. Bagaimana saya katakan ianya aktif? Sebab garisan di luar ni, okay, garisan di luar kotak ni berada pada kotak yang kedua. Okay, dari situ kita tahu position mana yang aktif, kotak mana yang aktif. Okay, garisan di luar kotak ni berada pada kotak yang kedua. Ingat eh, kotak mana yang aktif, kita tengok garisan di luar kotak tersebut. Jadi kenapa dia panggil open? Okay, dalam keadaan biasa, dalam keadaan seperti dalam gambar rajah ini, udara dibenarkan mengalir daripada satu, masuk port satu dan keluar pada port dua. Jadi dalam keadaan biasa, dalam keadaan seperti mana dalam gambar rajah ini, valve ni telah pun terbuka. Apakah maksud terbuka? Udara dibenarkan mengalir merentasi valve ni pada port 1, keluar pada port 2. Itu maksud normally open. Okay, untuk normally open dan normally close, saya akan terangkan lebih terperinci selepas-lepas ni. Okay, ini 2x2 DCV. Kita tengok DCV yang kedua. 3x2. 3/2 DCV. Normally close. Okay, kalau tadi normally open, kita tengok pula situasi normally close. Biasa tertutup. Kita tengok balik apakah maksud 3/2. 3 adalah bilangan ports, number of ports ataupun bilangan lubang yang terdapat pada satu kotak. 3 ni bilangan ports ni bukan kita ambil kira semua. Okay, bukan semua. Kalau semua jadi ada 6 lah. Kita ambil kira pada satu kotak sahaja. 3. Okay, port yang pertama, port yang kedua dan port yang ketiga. Jadi 3. 3 ni mewakili bilangan lubang. Okay, lubang yang ada pada injap. K2 mewakili number of positions ataupun bilangan kotak. Okay, kotak pertama, position yang pertama. Kotak yang kedua, position yang kedua. Position mewakili kedudukan spool tadi. Okay, kalau dua position, maksudnya ada dua kedudukan spool. Ok,
Okey, bayangkan gambar rajah tadi, 10 tadi sama ada berada di sebelah kiri atau berada di sebelah kanan. Dua position, kiri dan kanan. Okay, jadi, kenapakah kita panggil valve ni normally closed? Okay, normally closed. Pertama, kita tengok position mana yang aktif. Okay, position yang kedua ni, kotak yang kedua ni yang aktif. Bagaimana ianya aktif? Kita tahu ianya aktif sebab garisan di luar kotak ni, okay, garisan di luar kotak ni berada pada kotak yang kedua. Okay, sebab tu kita tahu kotak ni aktif. Position ni aktif. Jadi kenapakah ianya dipanggil normally closed? Dalam keadaan biasa, hijab ni tertutup. Dekat mana close-nya? Kita tengok pada port 1. Okay, udara daripada sumber, okay, compressed air supply akan masuk pada port 1, akan masuk pada lubang 1 dan lubang 1 ni ditutup, di close. Okay, di close. Jadi udara daripada sumber masuk pada port 1 akan terhenti di sini sajalah. Terhenti di sini sahaja. Okay, jadi dalam keadaan biasa hijab ini ditutup. Kita rujuk pada position mana yang aktif. Okay. Position mana yang aktif. Itu maksud 3x2 DCV normally closed. Kita lihat pula DCV yang ketiga. Okay, untuk DCV yang ini juga 3x2 directional control valve tetapi normally open, biasa terbuka. Okay, sekali lagi kita refer, kita rujuk pada position mana yang aktif. Macam mana kita nak tahu position mana yang aktif? Kita tengok garisan yang berada di luar kotak. Okay, jadi position yang kedua ini yang aktif. Bagaimana kita tahu ianya open? Tengok udara yang masuk daripada sumber compressed air supply masuk pada port 1. Port 1 ini terbuka. Okay, kalau tadi dia tertutup, port 1 terbuka dan membenarkan compressed air tadi melalui valve dan keluar pada port 2. Itu maksud normally open. Dalam keadaan biasa, okay, dalam keadaan seperti mana dalam gambar rajah ini, valve ini terbuka. Udara dibenarkan mengalir merentasi valve dan keluar pada port 2. Itu maksud normally open dan ini adalah hijab 3/2. Okey, tengok baik apakah bezanya. Okey, apakah perbezaannya? Kita nampak di sini pertukaran di antara kotak yang kedua ini berada pada 1 dan 1 ini berada pada kotak nombor 2 untuk normally open. Okey, perhatikan baik apakah beza dua ini normally close, normally open. Okey, biasanya dalam soalan diminta juga pelajar melukis simbol. Okey, diberi nama bagi valve tersebut dan lukis. Biasanya pelajar terbiasa dengan normally close. Okey, pelajar terbiasa dengan 3/2 DCV normally close. Okey, apabila diminta lukis simbol bagi normally open, okey, pelajar sukarlah nak jawab sebab terbiasa dengan normally close. Seterusnya, hijab DCV, DCV yang keempat. Okay. 4x2 DCV 4/2.
4 ada 4 lubang, 4 port, 4 ports. 1, 2, 3, 4. Okay, position kedua ataupun kotak kedua yang aktif. Okay, kotak kedua yang aktif. Ingat, saiz kotak mesti sama. Mesti sama. Sebab kotak-kotak ni dia akan berganjak. Dia akan berganjak. Kotak yang berganjak, garis yang atas ni kekal pada kedudukan dia. Okay, kekal pada kedudukan dia. Jadi kalau kotak tidak sama saiz ataupun pot yang kita lukis ni tidak sama kedudukan dia seperti dalam kotak yang satu lagi ni, switching tidak boleh berlaku lah. Okay, switching tidak boleh berlaku. Okay, jadi di sini flow-nya adalah daripada 1 ke 2 dan 4 ke 3. Kita boleh tengok dia punya arah anak panah. Okay, arah anak panah 4 ke 3, 1 ke 2. Dan jika position yang pertama pula aktif, udara daripada 1 pergi ke 4, udara pada 2 pergi ke 3. Jika kotak yang pertama ini berada pada kotak yang kedua. Okay, itu maksud switching. Switching ni maksudnya kotak ni akan berganjak. Okay, berganjak ke kiri atau ke kanan. Hijab yang kelima, 5/2. Okay, 5/2. Position masih lagi 2, kotak masih lagi 2. Tetapi bilangan portsnya ada 5. Bilangan lubang angin ada 5 pada hijab. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, seperti mana yang saya tunjuk tadi dalam software tadi, itu adalah hijab 5/2. Okey, jika position ini aktif, udara daripada sumber compressed air supply, compressed air source daripada masuk 1 pada 1, okey, lalu pada dalam valve dan keluar pada port 2. Udara daripada actuator daripada silinder akan masuk ke valve melalui port 4 dan merentasi valve, keluar pada valve pada port 5 sebagai exhaust air. Udara exhaust yang kita nak buang. Sebaliknya, jika position 1 yang aktif ataupun kotak ini yang aktif, compress air supply pada 1 akan pergi ke 4. Pergi ke 4 dan exhaust air daripada silinder akan keluar, akan keluar pada port 3 jika kotak yang pertama yang aktif. Okey, dan valve yang ke-6, yang ni lain sikit dari segi positionnya. 5/3 directional control valve. Stroke 3, bilangan ports, bilangan lubang angin ada 5, bilangan kotaknya ada 3. 1, kotak nombor 2, kotak nombor 3. Ingat, saiz kotak mestilah sama. Jika anda lukis tidak sama, maksudnya secara keseluruhannya anda tak faham lagi lah sebenarnya. DCV itu apa? Okay, bagaimanakah DCV itu berfungsi? Okay, dan pada satu-satu masa, hanya satu kotak sahaja yang aktif. Seperti mana dalam gambar rajah ini, kotak yang aktif adalah kotak yang kedua. Di tengah-tengah ni. Sebab apa kita tahu kotak yang kedua ini yang aktif? Sebab garisan di luar kotak ni berada pada kotak nombor 2. Garisan di luar kotak ni dia tak boleh berada pada kotak pertama, berada pada kotak ketiga pada satu-satu masa. Pada satu-satu masa, garisan di luar kotak ni berada dalam, berada pada satu kotak sahaja. Sebagai contoh dalam gambar rajah ini,
garisan di luar kotak ni berada pada kotak nombor 2 sahaja. Okey, bila switching berlaku, okey, barulah kotak barulah garis di luar ni berada pada kotak yang lain pula, sama ada kotak yang pertama atau ketiga. Okey, jadi di sini dia ada mid position eh. Okey, posisi tengah-tengah. Okey, kalau tadi kiri kanan saja dua kotak saja, tapi ini kiri, kanan dan tengah-tengah. Berikutnya kita tengok port designation, tata nama bagi port. Kita nak labelkan setiap lubang angin tu, setiap liang angin, lubang angin masuk keluar pada valve, pada simbol valve, kita nak labelkan. Itu maksud port designation. Okey, ada dua lines, jenis line atau okay, working lines dan juga pilot lines. Untuk garisan kerja, okay, working lines, simbol, okay, penomboran ISO 1 untuk pressure port. Tengok simbol untuk lebih faham. Port yang dilabelkan sebagai satu adalah pressure port. Pressure port ini maksudnya udara termampat dari sumber akan masuk kepada port yang berlabel satu. Itu maksud pressure port. Udara termampat dari sumber, okay, akan masuk pada port satu. Port yang dilabel sebagai 2 dan 4 pun adalah working lines. 2, okay, 2 sahaja bagi injap 3 strut 2 ataupun 2 dan 4 bagi injap 5 strut 2. Okay, 2 dan 4 ni dilabelkan bagi ports untuk working lines. Kenapa working lines? Sebab working ni maksud udara yang keluar daripada injap ataupun udara yang masuk pada injap adalah dari actuator. Okay, actuator yang melakukan kerja. Jadi kita nak menggerakkan actuator menggunakan udara daripada port 2 dan port 4. Garis pada port 2 pergi pada actuator. Garis daripada port 4 juga pergi pada actuator. Okey, nombor 2 ni pun pergi pada actuator. Okey, label 3 dan 5 adalah untuk exhaust ports. Udara yang kita nak bebaskan, udara yang kita nak buang pada berlaku pada port 3 dan 5. Okey, kita labelkan 3 ataupun 3-5 bagi injap 5 strok 2. Okey, ini adalah label ataupun designation bagi ports pada valve 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk designation bagi pilot lines, okay, garisan pandu, pilot ni kita nak pandu ataupun kita nak switching bagi valve. Jadi simbol bagi ataupun label bagi pilot lines 10, 12, 14. Okay, tengok kat apakah maksud label 10. Yang ni 10. Okay, apply signal inhibits flow from port 1 to port 2. Okay, maksudnya di sini jika ada udara pada laluan ini, pada garisan ini. Okay, jika ada udara di sini, ada signal di sini. Signal ni maksudnya compressed air lah.
Okay, jika ada compressed air lalu pada laluan ini, line sini, ini menyebabkan udara daripada port 1 tidak boleh ke port 2, dihalang ke port 2. Itu maksud 1.0. Untuk label 1.2, applied signal connects port 1 to port 2. Tengok 1.2. Okay, 1.2. Maksud 1.2 di sini, dengan adanya signal di sini, dengan adanya udara pada sebelah tepi ini, membolehkan udara daripada port 1 mengalir keluar pada port 2. Itu maksud 1.2 di sini. Untuk designation 1.4, applied signal connects port 1 to port 4. Okay. 1.4. Okay. Dengan adanya signal sebelah tepi ini, membolehkan udara daripada 1 pergi kepada port 4. Itu maksud pilot line. Pilot lines ni lines yang berada pada sisi valve. Okay, lines yang ada pada sisi valve. 1.0, 1.4, 1.2. Okay, pilot ianya bermaksud kita nak shifting. Kita nak shifting position bagi valve ni. Kita nak anjak kotak ni. Ataupun kita nak gerakkan spool. Kita nak anjak spool. Jadi kena faham betul-betul lah. Okay, apabila kita tengok label pada valve ataupun label pada simbol valve, kita tahu maksud dia. Okay, kita tahu maksudnya. Jadi biasanya labeling ni kita guna nombor lah. Okay, nombor. Kita tidak guna huruf. Okay, boleh juga guna huruf tapi biasanya kita lebih biasa dengan guna penomboran. Okay, jadi untuk lebih faham saya sediakan klip-klip video ni berserta dengan label yang saya sentuh tadi. Okay, sekali lagi tengok betapa pentingnya software ini sangat membantu dalam memahami simbol, okay, memahami connection, nyambungan di antara setiap komponen, memahami setiap maksud simbol dan memahami pergerakan compressed air, memahami mekanisme pergerakan setiap komponen dengan kita menggunakan software. Okay, jadi untuk klip yang pertama kita tengok ada label 1, label 2, 3 dan juga 1.2. Okay, apabila kita tekan push button, udara daripada supply, okay, compressed air supply, okay, akan keluar daripada push button dan tolak valve, okay, tolak kotak ni. Okay, tolak kotak ni bermaksud udara 1.2 ni wujud. Signal 1.2 ni wujud. Bila wujud signal 1.2 ini, 1.2 ini bermaksud udara daripada port 1 akan dibenarkan keluar pada port 2.
Ini maksud 1, 2 di tepi ni. Okey, udara daripada sumber masuk pada port 1 pada valve dan dibenarkan keluar pada port 2. Okey, apabila udara keluar pada port 2, dia akan mengalir masuk kepada piston side pada silinder dan seterusnya menolak piston keluarlah, menolak piston keluar. Okey, seterusnya piston akan keluar. Okey, selagi kita tekan push button. Okey, apabila kita lepaskan push button, okay, di belakang ni ada spring. Spring akan tolak valve ini. Okey, jadi kotak ni, kotak kedua pula akan aktif. Okey, apabila kotak ni aktif, udara bersumber tadi tidak lagi boleh pergi ke disekat di sini, maka signal 1-2 ini tidak lagi wujud. Okey, signal 1-2 ni tidak lagi ada, stop. Maka sebelah sini dah tak ada compressed air, kosong di sini, maka spring akan tolak balik kotak ini kembali ke posisi asal tadi. Jadi udara yang keluar daripada dua tadi tidak lagi wujud. Tidak lagi wujud, maka spring yang termampat ni tadi akan kembali meregang dan menolak piston masuk balik ke dalam silinder. Okey, dan udara dalam silinder akan ditolak keluar melalui port 3. Okay, jadi itu maksud designation bagi pilot lines dan juga working lines. Okey, pilot line 1-2. Okey, dengan adanya signal pada 1-2 ini menyebabkan ataupun membolehkan compress air daripada 1 keluar pada 2. Itu maksud 1-2. Okey, kita tengok pula 1-2 dan di sini ada 1-0. 1-0 bermaksud dengan adanya signal ataupun compress air di tepi ini, udara daripada port 1 tidak boleh pergi pada 2. Dihalang, okey, di stop daripada pergi 2. Okey, ada signal 1-2. Okey, signal 1-0 ada. Udara pada 1 tidak lagi boleh pergi pada 2 dan piston akan retract. Okey, piston masuk balik dalam silinder. Okey, itu maksud 1-2 dan 1-0. Seterusnya tengok bagi kes injap 5/2 di mana di sini ada pilot line 1-4 dan 1-2. Okay, dengan adanya signal pada 1-4, udara daripada 1 pergi kepada 4. Dengan adanya signal pada 1-2 ini, compress air daripada 1 pergi pada boleh pergi pada 2. Okey, ada signal 1-4, signal 1-2. Okay, jadi saya harap anda boleh fahamlah apakah maksud 1-2, 1-4 di sini. Okay, 1 di sini maksudnya nombor 1 pada port valve lah. 4 di sini maksudnya merujuk pada port 4 pada valve. Okay, begitu juga untuk 1-2. Nombor 1 merujuk pada port 1 pada valve. Nombor 2 bermaksud port 2 pada valve.
Berikutnya kita tengok types of actuation. Jenis-jenis pengaktifan. Jenis-jenis kaedah pengaktifan. Okay, methods of actuation maksud cara injap diaktifkan. Maksud injap diaktifkan di sini adalah bagaimana cara kita gerakkan spool ni sebenarnya. Kalau lebih tepat lagi, cara spool ni dianjak-anjakkan. Ditolak ke kanan, ditolak ke kiri. Bagaimana cara dia? Method saja. Okay, ada beberapa method, iaitu yang pertama manual, insani. Insani ni maksudnya kita lah, kita yang gerakkan spool. Kaedah yang kedua, mechanical. Digerakkan secara mechanical, pergerakan spool ni tertolak ke kiri ke kanan ni dilakukan secara mechanical. Ketiga, digerakkan menggunakan pneumatic compressed air. Keempat, spool digerakkan dengan kaedah elektrik dan ataupun digerakkan melalui kombinasi kaedah-kaedah, empat kaedah di atas ni. Okay, jadi methods of actuation ni sebenarnya kaedah kita nak gerakkan spool. Kita nak gerakkan spool. Okay, kili, kili. Dalam bahasa Melayu, spool ni kita panggil kili. Jadi ada lima kaedah lah. Manual, mechanical, pneumatic, elektrik ataupun combine. Gabungan empat kaedah di atas ni. Jadi, tengok apakah maksud methods of actuation. Okey, daripada apa yang kita lihat tadi, apakah kaedah valve ini, ini valve ah. Valve ini diaktifkan. Apakah kaedahnya? Okey, kita tekan push button. Kita lepaskan push button, spring akan tolak balik. Jadi apabila kita tekan push button, sebenarnya kita telah menolak spool ke kanan. Apabila kita lepaskan push button, spring akan tolak balik spool ke kiri. Jadi spool digerakkan, diaktifkan menggunakan dua kaedah, iaitu kita yang tekan butang ini dan kaedah yang kedua, spring yang tolak kili ke kiri. Jadi ada dua kaedah, ada dua methods of actuation, iaitu manual. Manual kita tekan butang tadi, button tadi tekan, itu kita panggil kaedah manual sebab kita yang tekan push button. Dan spring tolak kili, tolak spool ke kiri, itu adalah mechanical. Okay, spring kaedah mechanical, button kaedah manual. Okay, itu maksud methods of actuation. Okay, pergerakan kotak ni mewakili pergerakan spool. Okay, jadi kita tekan butang, kita tolak spool ke kanan. Apabila kita lepaskan butang, spring tolak kotak ni, maksudnya spring tolak spool ke kiri. Okay, jadi untuk simbol ni, ini sebenarnya push button ataupun pneumatic switch.
yang mana ianya berasal daripada 3 stroke 2 valve. Okay. 3 stroke 2 valve asalnya. Tetapi apabila ditambah simbol butang di sebelah kiri dan ditambah simbol spring di sebelah kanan, okey, ditambah simbol button sebelah kiri, kita tambah simbol spring sebelah kanan, ianya menjadi push button ataupun pneumatic switch. Okay, saya ulang, ianya berasal daripada valve 3 stroke 2. Normally close. Okay, normally close. Kenapa kita tahu ianya normally close? Okay, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan sebelum kita tekan button, kotak ini yang aktif. Okay, kotak ini yang aktif dan udara bersumber di sekat. Okay, di close di sini. Okay, sebab tu ianya dipanggil normally close. Di sini pun kita nampak normally close. Okay, kotak yang kedua aktif. Udara daripada sumber di close, di sekat. Okay, daripada pergi kepada port 2. Okay, sebab tu normally close. Okay, kita tengok pula situasi normally open. Okay, saya nak bezakan di antara normally open dengan normally close. Untuk normally open, okay, sebelum kita aktifkan valve, sebelum kita tekan push button, valve ni telah pun terbuka. Okay, injap ni telah pun terbuka pada port 1. Okay, kita lihat. Okay. Kita belum tekan lagi push button, tetapi udara daripada sumber telah pun boleh lalu valve dan masuk dalam ruang silinder menyebabkan piston extend. Okay, piston keluar daripada silinder. Sebab ianya normally open. Kita tak aktif lagi, kita tak tekan lagi. Udara dah dibenarkan lalu valve dan keluar pada port 2. Okay, kalau kita tekan push button, keadaan sebaliknya berlaku lah. Okay, kalau kita tekan push button, udara daripada udara yang berada di dalam silinder akan tertolak keluar melalui exhaust port. Okay, kenapa ini boleh keluar? Sebab daya spring yang termampat tadi akan kembali meregang dan menolak piston untuk masuk balik dalam silinder. Udara yang berada dalam silinder akan tertolak keluar melalui port 2, merentasi valve dan keluar pada exhaust port 3. Jadi itu adalah beza di antara normally close, normally open, dan saya tunjuk juga dua kaedah bagaimana valve diaktifkan, iaitu manual dan mechanical. Okay, spring ni, kaedah spring kita panggil kaedah mechanical. Okay, ni lagi sekali lah saya ulang yang tadi. Beza di antara normally close, normally open. Kalau normally close, initial state dia. Okay, macam ni lah sebelum kita tekan push button. Okay, bila kita tekan push button, udara bersumber akan dibenarkan melalui valve, keluar dari valve, masuk ke silinder dan piston extend keluar. Sebaliknya, kalau normally open, initial state dia, piston telah pun extend. Okay, sebab udara bersumber telah pun dibenarkan melalui valve, keluar dari valve dan masuk dalam ruang silinder. Sebaliknya, untuk normally open, apabila tekan push button, piston akan retract. Okay, piston akan masuk balik. Okay, dan udara dalam silinder akan ditolak keluar melalui exhaust. Okay, selepas butang ditekan. Jadi, anda kena
faham baik-baiklah situasi bagi anomaly close dan anomaly open bagi valve. Okay, saya nak teruskan lagi untuk methods of actuation. Kalau tadi kita tengok dua kaedah saja, iaitu manual dan juga mechanical. Okay, tapi kalau kita merujuk pada rajah ini, tambah lagi satu kaedah iaitu pneumatic. Okay, pada C dan D, okay, daripada litar ini, ini push button, ini limit switch, limit switch kita panggil limit switch. Nanti saya akan sentuh lebih detail lagi tentang limit switch. Okay, untuk litar ini, apabila kita tekan push button, bila kita tekan push button, piston extend. Apabila kita lepaskan push button, piston akan retract. Okay, jadi limit switch ini sebenarnya ianya menggantikan push button yang kedua lah. Kalau ingat balik litar yang saya tunjukkan sebelum ni, limit switch ini menggantikan push button yang kedua. Jadi apabila push button ini ditekan, piston extend. Apabila push button ini dilepaskan, automatic piston ini akan retract. Dia masuk balik disebabkan tindakan limit switch ini. Jadi apa yang saya nak tekankan sini bukanlah limit switch tetapi methods of actuation. Jadi kalau kita tengok satu persatu, untuk A, untuk kaedah A, mechanical. Okay, mechanical sebab tindakan roller ini menjadikan berlaku switching position. Switching position berubah ataupun injap ini diaktifkan secara mekanikal. Okay, secara mekanikal. Okay, sebab piston ni dia akan bersentuh dengan roller. Okay, roller ni akan tertolak ke bawah. Okay, apabila roller ni tertolak ke bawah, seolah-olah seperti kita menekan butang lah sebenarnya. Okay, kita menekan butang. Tetapi dalam situasi ni bukan kita yang menekan butang, tetapi piston, okay, piston yang menekan roller ini. Okay, piston menekan roller seolah-olah kita menekan push button. Tetapi kalau kita yang tekan push button, kita panggil kaedah manual. Tetapi apabila sistem ini sendiri yang menekan roller, kita panggil kaedah mechanical. Okay, A, kaedah mechanical, roller. Untuk bahagian B, juga mechanical. Tapi spring, okay, spring akan tolak balik kotak ini ke arah yang sebaliknya. Untuk C dan D, okay, bagaimanakah valve ini diaktifkan? Untuk C dan D, kaedah pneumatik, angin, okay, angin ada pada sebelah kanan ataupun angin ada sebelah kiri pada D ini menyebabkan switching position berlaku pada DCV ini. Jadi injap DCV ini diaktifkan secara pneumatik. Diaktifkan secara pneumatik apabila signal ataupun compressed air wujud pada C atau D. Jadi methods of actuation adalah menggunakan kaedah angin, pneumatik C dan D. Untuk E, okay, mechanical sebab spring. Dan untuk F, manual lah kita yang tekan push button.